Bang Abdul kenapa bisa kesini gimana? Oh, karena ngebacok orang tua. Oh, ibu dibacok sama Bang Abdul? 9 bacokan. Kang Abdul udah berapa lama sini? Udah 1 tahun. Tahun? Keluarga di mana? Di Kuningan. Kuningan? Kuningan Jakarta, Kuningan? Oh, Kuningan. Setahun sini ya? Kuningan bahasa Sunda. Kuningan bahasa Sunda ya, Kang ya? Ini juga orang Kuningan, Tewati. Kuningan, Prabun Ratu, Kabumi. Bahasa Sunda. Oh, bisa ada di sini, Kang Abdul? Berobat ya? Emang kata keluarga apa? Sakit jiwa keluarnya. Oh gitu. Berarti ketularan obat premium. Ketularan apa? Premium. Premium. Full buat lion dul. Obat-obatan. Ini dong. Ini isinya putih. Doanya di sini dong, sini. Oh, ini iya. Dong bang, sini. Nyanyi dong, nyanyi dulu. Coba nyanyi. Yuk. Scorpion aja. Iya. Scorpion dong. Keren suaranya. Cibadak. Bang, pasien ya. Pasien bang. Pasien. Ya. Pasien apa? Pasien berobat. Halapan Unggal. Di sini 8 tahun karena saya narkoba. Oh. Dibawa ke sini mau saya biar saya sembuh. Oh. Airnya kan di sini dingin juga itu mungkin obat buat saya bang obat, itu ya. Airnya, tahinya bang itu. Oh, abang karena narkoba. Iya. Udah 8 tahun sini. Iya, 8 tahun lama. Abang orang mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Komplek. Komplek ya? Komplek Angkatan Laut. Komplek Angkatan Laut? Rumah, timahnya di situ. Oh. Timah saya. Abang namanya siapa? Regi. Regi? Bang Regi. Betah ke sini? Tergantung keluarga mau pulang sih bang. Oh mau pulang sebenarnya ya? Tapi saya pakai narkoba, kata Pak Yusuf yang aparat sini, bawain babinsa. Kalau saya pakai heroin, saya wafat. Kalau pakai heroin wafat, iya. Meninggal. Tapi untungnya saya pakainya sabu-sabu aja, jadi masih bisa ketolong katanya gitu bang. Oh gitu. Berhenti Pak atuh itu, udah jangan pakai narkoba. Iya berhenti udah. Berhenti. Enggak. Rokok sama kopi ya. Rokok kopi apa aja? Ya? Rokok aja. Rokok berapa bungkus setiap hari? Seselop. Seselop. Satu hari seselop. Ya, simpen gitu di kamar. Oh, oke. Okay. Nyanyi dong request dangdut. Betul, request dangdut. Dangdut dong, dangdut. Sahara. Sahara. Oh, iya. Juga. Bisa. Ayo coba bisa nih. Ya, bisa, ya. Sahara.
sahala. Ngopi asik. Punya Bang ini punya lagu cerita sendiri gak? Mau bikin demo sih Bang. Oh, demo. Aransemennya doang. Vokalnya belum. Musiknya doang. Iya, aransemennya doang. Vokalnya belum. Tadi Bang siapa namanya Bang? Regi. Oh iya Bang Regi, lupa saya. Kalau ini Bang Abdul. Bang Abdul ada cerita sendiri gak Bang? Punya. Wih, coba dong nyanyiin dong. Cuma ya. Ada berapa lagu? 70. Wih, 70 lagu? Ya. Cerita sendiri? Oke, mantep Bang Abdul. Bang Abdul cita-cita jadi apa sih Bang? Polisi. Jadi polisi. Jadi polisi ke pencipta lagu. Sebenarnya gak nyambung tapi ya. Bagus Bang. Mantep itu. Nah senang itu. Pistol. Hah? Senang pistol. Oh senang pistol. Nah Bang Abdul ini jago nih Bang dia. Jago banget iya. Jago. Ini dari Bang Rian kan? Bang Rian kan? Iya mantep. Saya lihat YouTube-nya terkenal jadi artis Bang kan? Rian. Kenal. Teman kuliah. Hah? Teman kuliah. Teman YouTube aja. YouTube. Iya YouTube. Kan kuliah. Bang Abdul udah terkenal jadi artis Bang Abdul. Lu berantem dulu. Bang, berantem dulu. Kenapa? Berantem dulu kan. Berantem. Janganlah. Coba Bang, satu Bang, satu aja dari 70 lagu ciptaan Bang Abdul, saya mau denger satu aja. Coba dulu. Ya, cek. Abdul, ini tentang kesedihan ya? Iya. Judulnya apa judulnya? Kau. Kau. Kehilangan siapa Bang? Kehilangan drum. Drum berapa? Mati. Meninggal. Meninggal. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Meninggal karena apa Bang? Tabrakan. Tahun berapa tuh Bang? 2003. 2003. Ya Allah. Berarti Abang Bang Abdul dulu sempat ngeband juga ya berarti. Sempat ngeband. Waktu pas udah ini udah festival itu festival. Festival lah. Festival. Jamnya bagus. Heeh. Sajana juga. Sajana juga. Katanya mau gini. Dul saya mimpi gini. Mau apa? Enggak tahu. Ya saya mah matinya juga agama waktu dulu kan saya shock dari agama saya masih ingin ngeband saat-saat terakhir ingin ke puncak Gunung Ciremai di Cempo ini nama saya teh kesana tuh waktu itu nah setelah itu teh ada yang mau nikah nganterin kan kalau di Kuningan nggak boleh nganterin pengantin sawan gitu. Tahu sawan iya tahu kalau sawan tuh nggak boleh nggak boleh pemali gitu
Nah, tabrakan di Bojong Linggarjati. Ya Allah. Bang Abdul, kenapa bisa kesini? Gimana? Oh, karena ngebacok orang tua. Berarti orang tua Bang Abdul meninggal dong sekarang? Enggak. Oh, masih hidup. Masih hidup. Oh, kalau ayah meninggal. Kalau ayah meninggal, yang mohon maaf Bang Abdul, yang Bang Abdul bacok itu orang tua cewek atau ibu? Ibu. Ibu dibacok sama Bang Abdul. 9 bacokan. 9 bacokan. Pakai pisau Rambo. Serius Bang Abdul? Ya serius. Itu kenapa Bang Abdul? Gara-gara ibu saya pinjam duit. Ibu Bang Abdul pinjam duit. Ke Bang. Kalau saya bukan sampingannya. Biasa dipanggil kalau ada pengantin aja tante. Dangdut. Main musik. Namanya enggak seberapa. Pinjam sama orang tua. Pas saya mau beli rokok mah enggak ada. Amuk saya. Udah gitu doang. Pas mau beli rokok doang tuh enggak ada. Enggak ada. Terus langsung ngamuk. Tapi ibu masih ada kan sekarang? Ada. Cuman luka-luka berarti ya. Ini aja nih. Kenapa? Kelopak kepala berdarah. Kepala berdarah. Tapi sekarang masih berdarah udah enggak kan? Enggak, dijahit. Itu kejadian kapan Bang Abdul? Berapa tahun lalu? 17 Agustus tahun 2015. Berarti udah 6 tahun lalu. Iya. Saya masuk ke sininya 2015. Ke sini. Bang Abdul masuk ke sini 2015. Hampir 3 tahun setengah di sini. Berarti bukan 2015 Bang Abdul. 2016 ya? Kalau 3 tahun setengah berarti Bang Abdul 2000 1 tahunnya enggak ada di rumah. 2017. 3 tahun setengah kan? Tahun 9. 2017 bisa jadi 2018 awal Bang Abdul. 2015. 2015 kan Bang Abdul ngebacok ibu Bang Abdul. Nah, 2017 pulang. Heeh. 2018 2020 enggak tahu berapa. Gimana sih? Lupa lagi. Berarti 3 tahun dari sini. Sekarang segini udah berapa tahun di sini? Di sini 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Berarti kan kalau 1 tahun setengah itu Bang Abdul berarti 2018 akhir. Heeh. Benar enggak? Enggak deh, 2019. 2019. 2019. Ya, kahulutnya. Kebelet. Kahulut. Kahulut apa? Ari kahulut teh. Tiduran. Bingungan. Ari kaheuleut teh eta heulaan. Mantap. Entar kita lagi masak mie ya buat Bang Abdul sama Bang Regi dulu. Bang Regi lagi beli mie. Lagi sok kalau ini sering apa? Sering sok kalau di rumah pingsan gitu. Mungkin kecapean ya. Trauma. Trauma kali ya. Ya Bang Abdul yang penting sehat-sehat lah Bang Abdul. Sehat-sehat di sini biar cepat pulang. Jenis ini jenis ganja tadinya. Oh, Bang Abdul pakai juga. Bang Ring, kalau Bang Ring kan sabu-sabu ya. Kalau Bang Abdul ganja. Karena di sini teman-teman di Darul Ihsan juga rehabilitasi tentang apa? Yang narkoba juga ya, Bang Abdul ya. Bang Abdul sama yang gangguan jiwa juga di sini. Jadi komplit di sini.